Okay. Konnichiwa. Ohayo. Ohayo. Salam. Ciao. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. Let's practice. What is hello in many different languages? Can you practice one for one country for one student? Can you say you can unmute your microphone? Maksud. All right. Okay. Choose one of saying hello in many languages. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Valentino say guten Tag. Ada siapa? Gede. Yang lain bisa mau dengar? Dari Fanny? Hello, Miss. Hello. We want to greet each other with many languages. That already read, ya? Sudah dibaca kan? Coba tes dulu nih. Yang udah ingat. Tadi Valen sudah memulai dengan guten Tag. Dari mana, Valen? Hello dari mana ya? From Germany. Germany. Oke, okay, Angelica, boleh. Konnichiwa. Tadi Alena sudah memulai dengan Ohayo katanya in Japanese ya. Dobredian. Oke. Okay. Miss mau dengar suaranya, jadi enggak chat dulu. Chatnya nanti. Sekarang dengar dulu karena anak-anaknya enggak terlalu banyak. Jadi Miss Maria bisa dengar ya. Coba dulu apa aja yang kalian sudah ingat. Let's practice. Hidupkan dong mikrofonnya. On cam ya. Dominic, Marcelo, Angger, on cam semua ya. Angelica, on cam ya. So Miss Maria can see. Nah, good. Oke. Okay. Dominic, ya. What should I wear today? What do you think? Oh, yeah, red and white. Bukan stripe ya. Oke. Okay. Daniel sudah ingat apa ya? Mengucapkan, menyapa hello dalam bahasa apa yang Daniel sudah tahu? Dihidupkan dulu, nak. Lihat di belakang Miss Maria itu bendera apa aja ya? Coba tebak. Vietnam. Vietnam. Palestina. Malaysia. 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 Australia. Jepang. Kanada. Jerman. India. Okay. Arab. Brazil. Brazil. Terus? Brazil. Turki. Turki. Jerman. Okay. Korea. Wow. Good ya? Yunani. Belgia. Belgia, Ukraina. Ukraina yang sedang berperang. Siapa yang pengen negaranya Korea Utara? Keadaan Ukraina sekarang enggak ada ya. Jadi kita berdoa supaya negeri kita selalu peace. Yang Ukraina. Ya. Ayo, Miss Maria tadi baru dengar suaranya Valen and Alena. Baru dua, yang lain belum. Coba sebutkan dalam bahasa apa aja. Di pelajaran kita Miss sudah berikan lagunya. Ayo sebelum kita berdoa. Ayo, ada yang lain atau yang yang teringatnya apa ya? Dominic, coba. Bonjour. Obedient. Dobre, iya. Obedient. Feli. Coba Feli sapa Miss Maria dan teman-teman dengan satu bahasa dari negara mana saja boleh. Tok ya. Ciao. Ciao. Dari mana itu ciao? Italy. Italy. Apalagi Elisa coba. Kok Dominic tahu? Tahu dong. Aku kan baca. Good. Perang aku Rusia juga. Sama Ukraina pun aku lihat. Tentu karena NATO. Oke. Okay. Vinka coba Vinka. Satu bahasa dari negara mana boleh bebas pilih. You can choose to free. Ciao. Ni hao ma. Vin? Ni hao ma.
Wuhan hao. Bukan, bukan kayak gitu, but yang benar tuh ni hao ma. And then how can we reply? Ada nadanya. Oke, ada nadanya. Wah, kalau jurusan Mandarin kita serahkan kepada suhu. Iya. Hari yang mau belajar. Aku bisa bahasa Mandarin 1 sampai 8. Oke, coba sebutkan. Sekarang masih belum bahasa. Coba. I e san she u lio ji pa. Good. 9-nya apa, Dominic? Jiao. 10-nya? Se. Coba kamu bilang I love you Miss Maria. Oke, okay, Miss. Ku ai ni Miss Maria. Ku ai ni. Kalau jawabnya gimana? Enggak tahu. Kalau jawabnya I love you too, bagaimana bilangnya dalam English? Dalam Mandarin. Wo ye ai ni. Wo ye ai ni. Bukan, wo ye ai ni. Wo ye ai ni. Okay. Wo ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Waduh, kayaknya. Baik, anak-anak, thank you ya sudah berada kembali dalam Zoom kita. Semoga kalau nanti suasananya sudah semakin baik, kondusif, semoga kita bisa 100% ya. Siapa yang setuju belajar di sekolahnya kembali normal? Ada yang setuju? Oh, Yola sudah angkat tangan. Oh, Alvino. Iya, tolong namanya diganti dulu, nak. Leonard, itu kayaknya nama papa ya. Kemudian nama siapa tadi ada? Yunike, boleh diganti ya. Oke, okay. Miss mau tanya, siapa yang masih belum setuju untuk belajar normal? Masih pengen di rumah aja belajarnya? Aku, Miss. Kenapa? Wah. Alasannya? Karena pengen di rumah aja mungkin, Miss. Nanti nggak dapat pergaulan sama teman-teman. Miss, di sekolah aja nggak boleh ngomong-ngomong kok. Fokusnya belajar terus. Ya. Istirahat bukan itu main belajar. Kalau belajar nggak seperti dulu. Kalau istirahat main dulu. Istirahat kedua baru makan. Oke. Jadi Valen memutuskan apa nih setujunya? Di rumah. Oh. Ya boleh sih kita berpendapat tapi kita akan sesuaikan. Menurut Dominic gimana? Iya. What is your opinion, Dominic? Boleh bicara. Alasannya apa? Dia. Soalnya di sekolah itu panas, Miss. Abis itu kan kalau di rumah kerjain tugasnya langsung selesai gitu. Nah, tapi di sekolah itu harus pulang dulu, harus melewati tahapan gitu untuk pulang. Oh, iya, itu benar. Oke. Thank you ya anak-anak, Miss punya pendapat masing-masing. Disilahkan ya. Miss menghargai, tapi kita tetap mengikuti aturan sekolah. Karena masih anak sekolah kan? Walaupun nggak enak, walaupun agak panas, tapi kalau aturannya sudah harus ke sekolah, kita harus di sekolah. Tapi kalau memang harus di rumah, kita juga di rumah. Jangan sampai anak-anak terlalu nyaman dengan di rumah, nanti nggak dapat lebih banyak pembelajaran dan nggak dapat banyak tantangan. Kenapa? Karena di ruangan AC terus, lalu bisa gaya apa saja kan? Ada yang gaya salto kali lagi belajar ya. Ada yang gaya tidur-tiduran kalau di sekolah nggak boleh. Tapi itu baik untuk mendisiplinkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang hebat. Baik, kita mulai ya. Sudah siap Miss. Semuanya? Miss. Yes, merah. If I can say let's eat together, but in Japanese, we call it konnichiwa. Konnichiwa is konnichiwa, hello. Bukan konnichiwa. Oke. Okay. I think it's like konnichiwa is like that. Konnichiwa means hello, ya. Yeah? Oh. Let's eat together. I don't know exactly, but we can look in the Google later, ya. Yeah? Sekarang okay. Kita belajar bagian dari hello dulu. Sebelum nanti lebih banyak lagi kita bisa belajar Mandarin atau belajar bahasa French
Mungkin. Wah, kalau bahasa Mandarin harusnya Domino. Iya. Nanti kita udah mulai doa nih. Ayo kita doa dulu. Bikin bahasa Mandarin. Baik, Filia boleh pimpin doa ya, Fil. Ayo start. Filia, lead us in prayer, nak. Yes, Miss. Oke, siap untuk memimpin doa ya? Ya. Oke, Filia punya materinya? Materi? Iya. Ini ya, Miss. Iya, boleh melihat di materinya atau boleh doa spontan sendiri, ya? Oke. Anak-anak Miss yang lainnya boleh mute dulu ya, supaya suara Filia bisa kita dengar dengan clear. Alright, your turn, Filia. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit, amen. Dear Lord, Almighty, thank you for today. Thank you for your protection and love. It's time to us to study English. Help us to focus our heart and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Please bless us, our teacher. 2. We ask all this in the name of Jesus. Amen. St. Charles Borromeo, pray for us. Mother Elizabeth, pray for us. Mary, Star of the Sea, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and Holy Spirit, amen. Okay, we want to look the material today. Let's see together, Miss Maria berharap sekali anak-anak sudah membaca. Terima kasih juga anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya. Miss Maria sudah lihat beberapa masuk ke WA atau ke classroom. Nanti akan Miss Maria cek ya. Tapi akan baik hari ini jika kita fokus. Baik. Ada yang sudah dengar lagunya? Tidak di rumah. Siapa yang sudah dengar lagunya? Aku sudah, Raisa. Oke. Siapa yang sudah bisa nyanyikan bait pertamanya? Siapa ya? Miss. Siapa? Iya. Oh, Elisa sudah mendengar? Miss. Iya, oke. Siapa yang sudah bisa menyanyikannya? I cannot. I cannot. Why you say I cannot, Nera? Because I didn't see the song. In your mom's mobile phone. I have sent it. So you can practice it before. Okay, Angel. Kenapa berdarah? Karyawan ya, Angel? Ya? Okay, baik. Miss Maria, perdengarkan. Anak-anak perlu tahu bahwa tugas speaking kita untuk materi kali ini atau untuk chapter atau bab tentang materi ini adalah sing a song. Apa sayang? Sing a song. Sing a song, the title is Hello All Over the World. Yang Miss Maria sudah kirimkan kemarin sore. Nah, kita mau mulai mencicil. Nanti Miss Maria berharapnya kita akan penilaiannya langsung di kelas masing-masing. Jadi langsung nyanyi di depan kelas. Semoga nanti bisa semuanya. Jadi tidak usah video, tapi langsung nyanyi. Kita mau dengarkan secara live tanpa video. Tapi kita usahakan ya. Kalau memang tidak bisa, baru nanti kita beralih ke video. Miss, sendiri-sendiri nggak, Miss? Oh, ya. Kalau kali ini individual, solo ya. Oke. Tolong semuanya buka kamera dong, on cam. Keval, Joseph. Buka kamera tuh kurang sopan, nak. Kan kita mau belajar. Masa nggak dilihat, ibu gurunya nggak lihat? Nah, lihat ya. Nah, kecuali kalau kameranya benar-benar lagi broken. Oke, Miss Maria
akan diperdengarkan kembali ya. Oke, kita lihat dulu materinya, share dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak Miss? Sudah terlihat belum dari rumah? Sudah, Miss. Dan? Done. Okay. I'm done. All right, okay. Miss? Yes. I want to ask Miss. Yeah, what is that? When Miss Little, Miss Eva had extracurricular or some like something or lesson. If I am extracurricular taekwondo, but not from school. Okay. Oh yeah, where do you follow it? In kantor camat, but in Saturday we have ujian aja. Oke, ya. Enjoy ya. Kita belajar dulu sayangnya. Baik. Coba baca dulu dong, Nera. Apa saja tujuan belajar kita hari ini? The objective is identify and name of 15 countries, nationalities and language correctly. And then second, mention 15 countries, nationalities, correct pronunciation. Nationalities and language with correct pronunciations. Number three, answer a question about 15 countries, nationalities, and language correctly. Number four, apply English as spoken in daily life confidently. Okay, thank you. Let's go. Okay. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang country, nationality, and language. Ada berapa yang perlu kita pelajari tadi? 15 ya. Jadi sangat banyak negara di dunia ini. Tapi hari ini fokus kita only 15 countries. Nah, sebelumnya kita mau dengar dulu bagaimana mengucapkan beberapa kata hello dalam beberapa language ya. Bisa kelihatan dari rumah ya? Punya siapa ya yang di rumah? Mungkin di mute dulu nak ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa tebak gak itu bendera apa, siapa saja? Itu bendera Inggris, Prancis. Okay, kita dengar dulu ya bagaimana lagunya. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to all the children of the world. We live in different places from all around the world. We speak in many different ways. Though some things might be different, we're children just the same, and we all like to sing and play. Hello, bonjour, buenos dias. Good day. Guten Tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to all the children of the world. There are children in the deserts, and children in the towns, and children who live down by the sea. If we could meet each other to run and sing and play, then what good friends we all could be. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten Tag.
konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to all the children of the world. Buenos dias. Good day. Guten Tag. Konnichiwa. Ciao. Shalom. Dobre dien. Hello to all the children of the world. Hello to all the children of the world. Hello to all the children of the world. Okay. Sudah tahu ya sekarang? Benar. Oke, okay, sudah tahu lagunya? Not yet. Not yet? Belum. Not yet, Miss. Yeah. Alright, let's practice. Boleh unmute dulu? Kita dengarin. Buenos dias. Yeah. Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag, konnichiwa. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to the world. Coba ulang, palen aja, only palen. Come on. Dah. Go. I didn't ask for this. Come on. Hello. Buenos dias. Yes. Good day. Guten tag. Konnichiwa. Yeah. Ciao. Shalom. Dobre dien. Hello to all the children of the world. Wow, fantastic. Oke, okay. Oke, okay, Val. Coba Keval. Yes. Keval yes. Mana ya? Keval. Me. Ya, yeah, oke. Okay. Come on, your time. I'll give you a bravo if you can do this. Hello, bonjour, buenos dias. Yeah. Nah, ini good beda, bukan Keval. Oke, okay, but sometimes if Keval is not showing, just unpick. Okay, Nero. Okay. Okay, come on. Come why? On. Why? Oh, ada. Suara siapa itu? Who's that? Gabriel? Yes. Okay, Gabriel and Nera. Come on. Both of you. Why? Tidak bisa, Miss. Nanti apa masih kurang kedengaran. Coba dulu. Try dulu. Jangan menyerah. Come on, hello. Hello to all the children of the world. Yeah, okay. Miss Maria, stop share dulu. Angger, semuanya dulu. Unmute dulu. Coba dengar, semua dengar. Semua unmute ya. Daniel, Dominic, Keval, Raisa, Joseph, Aria, Marcelo. Ayo. Mana nih wajah-wajahnya? Coba kita coba tes ya. Hello. 1, 2, 3. Jason, come on. Hello. And then? Hello, bonjour, buenos dias. Good day, guten tag. I don't remember much. Ciao, shalom, shalom. Hello, bonjour, children of the world. Alena, try Alena. Alena? Miss? Yeah. Try. Hello, bonjour, buenos dias. Yes. Good day, guten tag, konnichiwa. Yes. Ciao, shalom, dobre dien. Hello to the all the children of the world. Hello to all the children of the world. Okay. Tingkah, coba. Try tingkah.
Come on, baby. Let's go. Hello. Bonjour. Buenos dias. Yes. Good day. Guten Tag. Konnichiwa. Yes. Ciao. Shalom. Dobre dien. Hello to all the children of the world. Yes. Nice. Fanny, coba Fanny dulu nih. Fanny, Miss Maria sudah lama nggak mendengar suara Fanny. Ada teksnya? Nggak punya? Oke. Apa yang Fanny sudah ingat dari antara, ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 itu yang paling diingat oleh Fanny apa? Cuma shalom, karena sering dengar ya. Shalom itu dari mana? Negara mana? Israel. Oh, Israel. Okay. Kita dengar dulu suara laki-laki nih. Kevol, tadi Miss Maria call you, but you don't reply, Michael. Kevol? Yes. Iya, Miss Maria dari tadi panggil Kevol. Aku gak mau dengar negara ya. Ya. Nyanyikan dong. Let's sing. Lupa. Miss Mojang. Kalau gitu Miss mau dengarkan Angel dulu deh. Nah, Angel, background-nya siapa tuh? Cartoon karakter ya? Angel? Angelica Naomi maksud Miss ya? Ya, try sayang. Why me? Come on, Angel. You must be brave. Anak-anak harus berani loh. Anak Karolus tuh gak boleh malu dan gak boleh takut ya. Coba saja, salah itu gak apa-apa. Salah itu biasa. Jadi lama-lama bisa. Come on, Angel. Okay. 1, 2, 3. Hello, bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Good day. Guten Tag. Konnichiwa. Yeah. Ciao. Shalom. Dobre dien. Dobre dien. Hello to all the children of the world. Yes. Hello to all the children of the world. Good. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti kita tanya lagi. Miss Maria lanjutkan dulu, everyone. Oke. Okay. Sudah terlihat lagi tidak? Yes. Sudah ya? Ini ya lagunya ya. Jadi lagunya tuh ada 3 bait. Bait pertama ini menyebutkan hello dalam 9 bahasa. Baru bait kedua dia bilang seperti ini. Tahu nggak artinya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Aduh, Miss Maria sedih banget tuh. Anak Miss Maria. Ya. Aduh, kok nggak ada yang tahu, Miss. Oke, Miss kasih tahu. Setelah ini, kalian harus tahu ya. Jadi, kita itu tinggal di berbagai tempat yang berbeda, di belahan dunia, ya. Bahasa Indonesia. Iya, kita punya bahasa yang beda-beda. Tapi, ada yang menyamakan dari seluruh perbedaan itu, yaitu semua dari anak-anak itu sukanya apa? Sing and play. Nah, ada yang tinggal di daerah padang gurun. Ingat gak negara mana yang banyak padang gurunnya? Atau Mesir, Arab Saudi. Mesir. Ada yang tinggal di kota. Siapa yang tinggal di kota? Banyak ya, termasuk kita ya. Ada juga yang tinggal di daerah dekat laut atau pantai, kira-kira siapa? Hawaii. Ya. Nah, kita bisa ketemu satu sama lain sambil bernyanyi dan bermain, dan kita bisa jadi teman. Siapa yang punya teman di sosial medianya, mungkin di IG-nya atau di forum games-nya dari luar negeri? Ada? Aku nggak punya sosmed, nggak punya. Ada, siapa dia? Siapa saya? Sebutkan namanya. Alpaka. Nolesia kalau nggak salah. Oh, oke. Okay. Aku nggak punya sosmed, nggak punya sosial media ya. Yang masih kecil. Miss,
teman aku dari Cina. Oh, dari Cina. Iya, belajar Mandarin ya. Oke. Semua kita saudara karena kita semua diciptakan Tuhan sama-sama, tapi tempatnya beda-beda. Oke, next. Kita lihat dulu. Ya. Dari mana di Rusia? Rusia. Rusia. Rusia ya. United Kingdom. Apa beda United States sama United Kingdom? Ada miss. Jadi bedakan karena bahasa Inggris. Itu dulu kan perbedaannya hanya benderanya gitu kan. Nama-namanya. Tapi persamaan mereka itu sama-sama gunain bahasa Inggris. Oke. Okay. Kata-katanya ada bedanya. Itu United States itu dulunya negara biasa, sekarang dia jadi negara nomor satu. United Kingdom itu dulunya menjajah banyak negara, sekarang biasa aja negaranya. Oh gitu. Oke, okay, thank you ya. Miss Mary, senang sekali hari ini Dominic punya banyak pendapat ya. Very good bisa mengeluarkan pendapatnya. United States itu adalah negara perkumpulan Amerika ya. Nah, kalau United Kingdom itu negara perkumpulan Inggris. Nah, United itu artinya bersatu. Jadi bersatu. Di United Kingdom ada banyak bagian-bagiannya. Misalnya London, misalnya apa lagi? Birmingham. Siapa lagi? London. Siapa yang pernah nonton Paddington? Miss Maria like Paddington movie. Paddington itu datangnya dari mana? Asalnya? USA. Iya. Siapa yang pernah nonton Harry Potter? Me. Me. Harry Potter itu berasal dari mana? USA. United Kingdom. Peru. Oke, okay. Bilang apa ya Valen? Kok misalnya nggak dengar dengarnya? Paddington itu from Peru. Oke, ya. Next ya. Nah, siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Saya. Saya, Miss Maria juga semua. Saya. Indonesia, ini apa? Saya. Thailand. Ya. Siapa yang pernah ke Thailand? Orang itu nenek saya yang pernah ke Thailand. Okay. Malaysia, Australia, India, South Korea, Singapura. Oke, sekarang anak-anak coba bersama-sama jawab pertanyaan Miss ini. Negara apa saja? Urut South ya. Korea. Satu, dua, Australia, Malaysia, Indonesia, chat-nya France, Singapore, Indian, Chinese. Jawabannya langsung ke Maria ya. Jawabannya langsung ke Miss Maria, silakan. Sebutkan, tuliskan atau ketikan negara apa saja. Let's go. Ya, betul. Good. Good, ya, Australia. Ya, bagus. Yola buat nomor ya, kasih angkanya. Gak ada Vietnam di sini ya, Fanny? Gak ada Vietnam ya, nak ya? Vietnamnya nggak ada ya, nak? Sorry. Ya, oke, okay. Continue. Miss Maria mau lihat jawaban siapa lagi? Oke. Okay. Kok makanan ini siapa yang kasih makanan? Nera, fokus dong Nera.
kok tanya makanan ya, Nera? Oke. Miss Maria mau tanya Nera nih sekarang. Ini negara apa, Nera? Bendera negara siapa? Sakur. This one? Yang lain boleh bersuara? Ini Korea. Ke Korea. This is Thailand. Thailand. Australia. Malaysia. Indonesia. Indonesia. India. Indonesia. Singapura. Oke. Oke, stop. You can stop it and let's see. Nama-nama negara, lalu kewarganegaraannya dan bahasanya ya. Kalau dia dari Indonesia, maka kewarganegaraannya apa? Indonesia. Iya, kalau dia dari Brazil, Brazilian. Orangnya Brazilian, bahasanya Portuguese. Oke, okay. Siapa yang bisa baca semuanya? Coba mau yang saya, Miss. Oke, Elisa, coba Elisa dulu ya. Italy, Italian, Italian. Ya, Miss Maria. Tunggu supaya suaranya bisa fokus. Kita lihat. Elisa, silakan Elisa. Oke, mulai baca dari yang pertama, nak. Let's go. Indonesia. Brazil, Brazilian, Papa. Portuguese. Good. China, Chinese. Yes. France. Good. Japanese. Italian. Good. Thailand. Thai. Okay. United States. American. English. Very good ya. Sudah bagus berusahanya. Next, Miss Maria akan tanya Yola. Ada Yola ya? Yola, are you there, Yola? Oke, okay, good. Sekarang Yola next ya, Yol. Silakan Yola. United Kingdom. Yes. British. English. Mexico. Mexican. Good. Malaysia. Malay. Yeah. Good. Australian. English. Yes. India. Indian. Hindi. Yes. South Korea. Korean. South Korea. Korean. Coba ulang saya. South Korea. Korean. Good. Singaporean. English. Okay, English ya. Miss Maria dengarkan sekali lagi kepada anak-anak. Thank you, Yola. United Kingdom, British, English. Mexico, Mexican. Malaysia, Malaysian, Malay. Australian English. Yang kemarin Miss Maria kirim itu ganti ke English ya, nak ya. India, Indian, Hindi. South Korea, Korean. Singapore, Singaporean, English. Ada berapa yang bahasa nasionalnya bahasa Inggris? Coba chat Miss Maria. Negara mana saja yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris? Miss Maria coba cek dulu jawaban kalian dari. Oke, okay, wow. Yes, good, Valen. Good. Yang lain mana jawabannya?
Okay, selain United Kingdom, negara mana lagi yang bahasa pengantarnya atau nasionalnya? Yes, Gabriel, good. Yes. Okay, iya. Thank you ya, Nak ya. Kita lanjut dulu ya, let's continue. Nah, ini adalah bentuk struktural, struktur kalimat ketika kita mau mengucapkan atau mengungkapkan negara asal, kebangsaannya, dan bahasanya. Kita lihat dari sini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu anak Miss Maria ya. Let's see. I want to see you. Siapa yang sudah raising hand nih? Ada yang raising hand nggak ya? Oke, coba tes dulu kita tes. Feli, coba Feli dulu ya. Feli. Oke, okay. Iya. Coba Feli sebutkan kalimat ini, Nak. Sebutkan kalimat ini, Feli. Bentar, Feli. Iya. Bisa lihat kan? Halo, Feli. Halo. They miss. Iya. Bisa? Miss. They miss. Hmm? They. They? Dari sini sayang. Where is? Iya. Where is atau? Are they from, ini bukan diisi, cuma disebutkan aja ya. Oke. Okay. Sekarang yang ini, is, coba baca. What nationality is are. Oke, okay. Yang ketiga. What was official language is used in. Okay, thank you, Feli. Jadi artinya where is, are from, itu dari mana berasalnya. What nationality is atau are, apa kebangsaan atau kewarganegaraannya. What official language is used in, bahasa resmi apa yang digunakan di negaramu? Contohnya seperti itu. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Miss Maria stop dulu ya. Oke, kita coba tes dulu. Sekarang Miss Maria mau minta anak-anak menjadi orang asing semua. Foreigner ya. Oke, kita urut ya. Ini ada 23 ya. 24 dengan Miss. Alvino, kamu jadi orang Jepang ya? Vino? Vino? Oke, okay. Oh belum bisa ya? Tunggu Miss Maria. Izinkan dulu untuk meng-unmute. Oke, okay. Sudah bisa. Vino? Kamu ya. Jadi orang Jepang ya? Ya. Oke, okay. Angger, kamu jadi orang Thailand. Ingat, tapi ingat, pasti ingat. Dia nggak tahu, Miss. Kan Taiwan itu nggak ada tulisannya. Thailand, bukan Taiwan, Dominic. Thailand. Iya, Thailand. Tapi kan nggak ada itu. Ada Thailand, loh. Tahu dia. Kemudian Miss Maria minta Filia jadi orang Amerika, ya. Josephine. Halo, Josephine. Iya, Miss. Oh, kedengaran. Josephine, kamu jadi orang
Italia? Oke. Baik. Marcelo. Marcelo jadi orang Cina ya? Siap, Celo? Wih, catatannya ya, Marcelo. Ni hao ya, Lause. Oke. Ni hao. Kalau kau, Vino. Kita mulai dari Vino dulu. Vino, unmute dulu mikrofonnya. Ya, Vino. Ya. Oke. Hello, Vino. Where are you from? Japan. I am from Japan. What nationality are you? Japanese. Ingat tadi, Japanese. What official language is used in your country? Apa bahasa negaramu? Jepang. Japanese. Jangan lupa bahasa Inggris kita pakainya. Japanese. Oke, okay. Ingat-ingat. Sekarang kita menuju Thailand. Mana si Angger? Angger, your face. Yes. Oke. Okay. Ready, Angger? Ready, Miss. Oke. Okay. Angger, where are you from? Thailand. I'm from Thailand. What nationality are you? Angger, kok ditutup? I am Thai. Betul. What language is used in your country? Thai juga. Sama. Ya. Nah, belajar lagi. Sekarang Josephine. Kita menuju Josephine tadi Italia. Ya, Miss. Ya, oke. Josephine, where are you from? I am from Italy. What nationality are you? I am Italian. What language is used in your country? Italian. Oke, satu lagi tadi siapa ya? USA ya, kita menuju Amerika, tempatnya Presiden Joe Biden ya. Oke. Hello, Pilia. Hello, Miss. Where are you from? I am from America. What nationality are you? I am American. I am American. What language is used in your country? English. Oke, okay. Elisa, kita lagi belajar, jadi tidak boleh makan dulu, nak ya. Kalau lagi belajar, tidak boleh makan, tapi minum dipersilakan, ya nak ya. Makannya nanti setelah belajar, supaya bisa fokus. Kelihatan dari sini, Elisa lagi makan ya, nanti makannya. Oke, okay. Kita lanjut dulu, nak ya. Berikutnya, Miss Maria akan lihatkan lagi. It's me. Oke. Okay. Sudah terlihat belum ya? Oke. Okay. What Ipin? Ipin. Pak Cika, ada Cika di sana, Cika? Fania Cika? Kuda. Ipin. Fania Cika ada? Ya, Miss, kenapa? Oke, okay. Fania Cika coba baca yang pertama. Jam dan waktu. Ada cewek namanya Wati. From India. Yes. Is Indian. Good. Big Indy. Oke, okay, thank you. Sekarang kita menuju, thank you ya. Miss Maria coba lihat dulu siapa lagi yang sudah bergabung. Vivian Dimension One. Joseph. Mana Joseph? Miss Maria belum dengar suara Joseph. Come on, Joseph. Joseph. Huh? Mother, Miss. Read it. Ipin is from Malaysia. Yes. He is Malaysian. He speaks Malay. He speaks Malay. Oh, bagus pronunciation-nya. Oh. Gabriel, shalom. Yang ketiga. Yes. Come on. Okay.
Ujang and Wati are from Indonesia. They are Indonesian. They yes. speak Indonesian. Nice, Indonesian ya. Jadi agak berat. Indonesian. Oke, okay, sekarang volunteer nih. Who want to complete this one? Siapa yang mau coba? Me. Say me. Who is me? Nera. Okay, Nera. Coba yang pertama Nera. Nobita is from Japan. Mm-hmm. He is Japanese. He speaks Japanese. Nice, good. Now, next. Selain Nera, coba mid challenge yang lain. Me. Who say me? Valentino. Alena. Alena, Valentino. Berarti ini untuk Alena, ini untuk Valen. Come on, Alena. Thailand. Yeah, he Thailand, yes. Thai, he speak Thai. Good. Valen, your brother ini ya. Who is that? Your brother, Andrew. Come on, complete it. Okay. Andrew is from Australia. Yeah. He is Australian. Good. He speaks English. He speaks English. Nice. Yes, I didn't believe that Andrew is. I didn't believe that Andrew is Valentino's brother. I didn't. Oh, Nera, you must know. I have a brother and sister. That's Australian. Yeah. But I only have a sister. Okay, kita mau tes dulu. Aria. Aria, ada Aria enggak ya? Aria. Does he even know me? Aria. Belum kedengaran. Kalau gitu Miss mau minta Raja. Raja. Iya, Miss. Coba Raja lengkapi. Tahu enggak ini bendera negara siapa? Rusia ya, Miss. Rusia? Nope. Italy. Bukan. Italy ya? Bukan, kayaknya kurang tahu, Miss, nggak tahu. Italy, Raja belum belajar ya. Kalau gitu coba kita minta bantuan Selo nih, Marcelo. Selo, Marcelo, Corby. Sel? Halo, Miss. Ya, coba Sel. Ini bendera negara mana, Sel? Apa sih? Kebanyakan sama The Miss. Ini Miss, bukan Sis ya. Miss. Marcelo, dipikir Miss itu kakakmu, bukan. Oke, ini negara apa, Nak, benderanya? Belum belajar. Kenapa, Miss? That is Italy. Singapore. Yang itu Itali, yang di tengah itu Monaco. Belum disuruh yang kedua. Kamu baca dulu. Bukan Monaco kali. Complete. Come on, Dom. Meksiko kali. Kenapa, Miss? Oh, ya betul. Baca ini sayang. Read. Avocados from Mexico. They are from Valentino. Monaco. Meksiko maksudnya salah ngomong. What's Monaco? I didn't know anything about Monaco. Sorry, salah baca. Yang pertama, they are from Italy. They are Italian. They speak Italian. They are from Mexico. Mexico. They are Mexican. They speak Mexican. Liam is from Singapore. He is Singaporean. English. I didn't even know if what is it? Singapore. Valentino. Apa yang terjadi? I'm sorry. Miss, mati lampu. Mati lampu.
Di tempat Miss mati lampu, jadi Miss Maria nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Oke, Miss Maria jadi pindah dulu. Oh, sudah kelihatan. Miss dulu. Wait ya. Bentar. Oke. Wait a minute. Miss, hah? Aku matiin kamera. Bro, mati lampu. Iya. Can you see me? Students, bisa lihat ya? Miss. Oke, baik anak-anak. Sebentar lagi kita selesai ya. Oke, okay, I can see you. Alright. Yes. I have to move. Yes. I think we done at 8 p.m. At 6 o'clock at 10 p.m. 6 o'clock is morning. Wait a minute. But we haven't even finished our lesson yet. Ya, satu lagi tadi ya. Kita selesaikan dulu ya. Satu lagi. Ya, yang ini tadi apa? English. They are from Mexico. They are Mexican. They speak Mexican. Lim is from Singapore. He is Singaporean. He speaks English. Okay, bye. Rasanya sudah selesai tugas yang Miss Maria sudah share tadi. Siapa yang sudah mengerjakan? Jangan senang dulu, tapi kan aku duluan yang jawab. Oke, anak-anak Miss ya, ada pertanyaan belum sebelum kita menyelesaikan? Ya, Domi, semuanya mudah. Semuanya mudah, oke. Ini masih tahap awal ya, Dominic. Jadi levelnya masih level easy. Nanti naik lagi levelnya middle. Lalu baru level hard yang terakhir. Nah, jadi kalian dimulai dicicil untuk belajar lagunya. Coba kita dengar dulu sebelum hari itu tuh. Hello, bonjour, buenos dias. Hello, buenos dias. Terus? Good day. Konnichiwa. Ciao. 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 Buenos dias. Dobre dian. Hello to all the children of the world. Okay, Frederick, kamu baru join? Kelupaan, Miss, sorry. Oh, kita mau berhenti. Udah mau selesai. Ya, oh dia nggak apa-apa, Miss, dihargain ya. Kelupaan kenapa? Ketiduran ya? Kenapa tuh? Ada les, Miss. Oh, ada les. Kalau nah, boleh tahu les apa? Anak-anak Miss banyak les ya. Gak apa-apa Miss Mari sih happy. Tapi jangan lupa belajar yang di sekolah tetap yang utama. Oke, kita mau selesai. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mau berdoa. Dan pastikan hari ini sudah kirim semua dong. Jangan di tunda-tunda. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Karena masih levelnya easy ya, Dom ya. Oke, Miss. Alright. Oke, kalau gitu Dominic berdoa ya. Dominic doa dalam bahasa Mandarin juga boleh, Dominic. Oke. Okay. We don't know it Mandarin, Miss. Okay. Miss, don't say that. Don't say that. Iya, enggak apa-apa. Kita mau dengarkan, kita belajar menghargai. Biar Dominic okay, mulai. Mulai okay. persiapan. Baik. Let's pray together. In the name of the Father and of the Son and Holy Spirit. Amen. Silakan Dominic. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的一切，定解释给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一天试探，拯救我们脱离凶恶。 Amen. Saint Charles Borromeo, pray for us. Mother Elizabeth, pray for us. Mary Star of the Sea, pray for us.
In the name of the Father and of the Son and Holy Spirit. Amen. Sia sia Dominic. Makasih, terima kasih ya. Miss, tapi sia sia. Sia sia. Waduh, Miss Maria banyak dikoreksi di sama Dominic. Boleh yang lain juga boleh challenge sama dirinya belajar bahasa yang lain juga boleh. Mau belajar bahasa Thai atau Japanese atau Italian atau Russian atau Ukraine, silakan ya. Kita belajar Mandarinnya. Lebih baik bahasa Inggris, Miss. Oh, lebih baik bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Oke, okay. Thank you so much. Enjoy your evening, my students. Yang belum mandi silakan mandi, yang belum makan silakan makan dan lanjutkan tugasnya. Jangan tidur terlalu malam ya. See you. Iya, bye-bye. God bless you. Bye-bye. Okay, bye. Oke, bye-bye. Bye-bye.